Halo guys, jumpa lagi di channel saya One The Public. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai event yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu event ini guys. Nah, event Fireball Flare Up. Nah, jadi di sini di hari ini Moonton menyediakan yang namanya token gratis untuk kalian melakukan buka di event yang tadi guys. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan eventnya, saya mau ingatin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe channel ini agar saya terus semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semuanya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan eventnya. Nah, jadi kita langsung aja menuju ke menu event. Nah, jadi langsung muncul di bagian tantang dan menangkan token. Jadi di sini kalian disuruh untuk menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan eventnya. Yang pertama adalah kalian login game, maka kalian akan mendapatkan flare up token. Nah, jadi flare up token ini bisa kalian gunakan untuk melakukan buka di event flare up fireball flare up tadi ya guys, yang untuk mendapatkan skin Bruno, border avatar dan hadiah lainnya yang banyak tadi. Nah, selain itu dengan bentuk tim kalian akan mendapatkan satu flare up token. Terus top up total 50 diamond, top up total 50 diamond akan mendapatkan 8 flare up token. Dan top up 100 diamond secara total juga mendapatkan 9 flare up token. Ini diakumulasikan ya, jadi dijumlahkan gitu. Jadi 8 tambah 9 17 ditambah 1 ditambah 2 yang ini 19 ini ya guys. Terus gunakan 50 diamond akan mendapatkan 2 flare up token. Gunakan 200 diamond akan mendapatkan 2 flare up token. Dan gunakan 500 diamond dalam event fireball flare up akan mendapatkan 6 flare up token. Nah, jadi itu cara kalian untuk mendapatkan flare up tokennya. Jadi yang gratisnya itu cuma dengan login game dan bentuk tim dengan teman, itu hanya akan mendapatkan 2 flare up token aja. Jadi flare up token itu bisa kalian gunakan nanti dibuka ya guys. Jadi sini langsung aja kita claim flare up tokennya. Nah, jadi di event sebelumnya kita disuruh untuk melakukan pre-order. Nah, dengan pre-order itu kita bisa dapat lagi kayaknya flare up token tambahan, yaitu di bagian kita lihat dulu di bagian pre-order nih, bagian pre-order untuk flare up terbatas. Jadi kemarin kita udah melakukan pre-order, jadi buat kalian yang udah pre-order langsung aja kalian claim. Nah, langsung aja kita claim ya. Kita akan mendapatkan flare up chest. Nah, itu berisi flare up kayaknya, tapi jumlahnya berapa kita belum tahu. Langsung aja kita buka. Nah, kita mendapatkan satu flare up token. Nah, lumayan tuh guys, satu flare up token. Nah, langsung aja kita buka di bagian hero tuh. Jadi flare up token itu bisa kalian gunakan untuk melakukan buka di bagian yang ini, di bagian satu kali. Jadi kita akan coba keberuntungan kita melalui login game aja. Dengan yang udah kita lakukan pre-order, kita udah dapat 2 flare up token. Jadi di sini kita coba buka, kira-kira kita dapat hadiah permanen atau tidak guys. Sini kita hanya mendapatkan 60 Crystal of Aurora. Nah, jadi masih ada sisa satu lagi. Tadi sudah dua punya flare up token. Jadi di sini kita langsung aja buka satu kali. Nah, jadi di sini cuma dapat flare up badge. Flare up badge ya, guys. Nah, di sini saya mau coba yang bagian yang ini, yang bagian tentang dan menangkan token, yaitu saya mau melakukan gunakan 500 diamond dalam event fireball flare up. Jadi kita coba 500 diamond biar kita bisa mendapatkan 2 tambah 2 tambah 6, jadi
10, kita dapat 10 flare up. Jadi kita langsung aja lakukan buka ini ya guys, buka 450 dulu baru ditambah 50. Kita langsung aja buka, lanjut. Oke, please dapat yang permanen please. Please. Ya ampun, gak dapat yang permanen dong guys. Jadi kita buka yang 50 lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita udah bisa climb yang flare up tokennya karena kita udah gunakan 500 diamond tadi. Jadi di sini kita climb aja. Kita klaim lagi. Nah, kita udah punya flare up-nya 10. Jadi di sini kita coba, jadi bisa langsung digunakan 10-nya ya guys. Di bagian yang buka 10 kali. Jadi kita buka aja, mudah-mudahan dapat yang permanen ya. Border. Please, atau eliminasi. Sial. Kita nggak dapat apa-apa, guys. Jadi kita di sini kita coba ambil lagi hadiah flare box-nya. Dah, kita udah ngumpulin 173 flare up badge, tapi kita belum dapat yang permanen nih, guys. Belum dapat efek apa-apa. Jadi di sini saya sebenarnya ngincar yang efek recallnya nih, yang 250 nih guys, 250 flare update, tapi belum juga dapat. Nah, jadi nanti saya mau top up lagi deh yang untuk dapatin sisanya. Jadi saya mau top up 50 diamond yang 100 deh biar dapat yang lain, jadi bisa dapat banyak gitu. Jadi silahkan kalian login hari ini karena bisa dapat gratis tuh melakukan bukanya. Tapi saya nggak jamin bisa dapat yang permanen karena tadi saja saya udah coba dapat yang gratis itu 2, tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat flare update saja. Oke guys, sekian dulu video dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.